Pertama jantan atau betina? Jantan. Waktu itu umur 7 bulan dijual laku 15. Baru 7 bulan? Iya, 7 bulan laku 15 juta. Super berarti? Super, orang itu aja juga pecah. Cuma apa ya, guyonan sama orang sadar itu langsung kesini. Kayak dia orangnya jual motor tuh, jual motor sama uangnya langsung buat bayarin ini. Enggak. Awalnya guyonan. Nah, guyon, enggak ngerti ya dibayar tenan. Tenanan, ya? Maksudnya kan ngomong biar enggak nak sapi api aja mbok guyon ya. Ternyata dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Kali ini kita berkunjung ke Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bendal Sripono, Kabupaten Lampung Timur. Kita akan masuk ke kandangnya Bapak Pario atau Mario ya. Nanti kita bincang-bincang sama beliau. Kita kenalan, alamat lengkapnya juga nanti kita tanyakan. Kita lihat untuk ternaknya beliau. Wih, mantap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi ngasih pakan? Oh iya. Biasanya sore begini pakannya comboran atau ijo-ijo mas? Biasanya rumput-rumput, yo odot, yo tebon, yo apa? Campur-campur ya? Campur lah, sehingga ijo-ijo. Oh iya Pak, sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu dengan Bapak siapa? Nama saya Mariono. Alamat lengkap. Alamatnya Desa Sri Pendowo, Dusun 5 RT 18. Lampung Timur Pak ya? Di Lampung Timur. Ini ternak sapinya sudah lama Pak? Dari 2018. 2018. Semenjak pulang dari merantau. Oh pernah merantau? Iya. Kemana? Ke Tangerang. Oh, ke Jakarta. Tangerang itu dari 94 sampai 2015, terus balik lagi, terus pulang kembali 2018. Ya, akhirnya ya di kampung ya ternak seperti ini sambil bertani lah. Dulu di Tangerang kerjanya apa? Di perusahaan makanan. Perusahaan makanan. Perusahaan makanan. Selama ya pindah-pindah mas, tapi terakhir di perusahaan makanan selama 2009 sampai 2018, berarti 8 tahun ya, 9 tahun, sekitar 9 tahun. 9 tahun. Ini kenapa dulunya kan kerjanya di makanan istilahnya, sekarang ada minat di ternak sapi? Karena dilihat sih ya lebih seneng, lebih ya seneng lah, seneng ternak sapi juga istilahnya ada untungnya lah gitu. Gitu ya. Ya. Dulunya belum pernah sama sekali ternak dulu waktu masih pernah, muda. Oh dulu pernah kambing terus sabungkar. Jadi ternak sapi, jadi ya ini ternak sapi. Ternak sapi ini ya. Ini ada berapa ekor? Ada 4 ekor. Ini bagus. Jantan apa betina ini? Ini betina. Oh, betina. Betina. Itu yang lagi tidur itu jantan anakan dari sapi hitam. Terus itu lagi minta ini apa? Minta kawin minta itu ya. Kawin. Ini smart buru itu ya, babon jumbo itu. Smart buru nggih, babon jumbo. Ini kedatangannya kok tidur mulu. Ini bisa dibangunkan? Tak bangunin lewat sana ya. Kayaknya bagus ini. Nanti kita lihat untuk kedatangannya ini. Jantan ya? Jantan itu. Wih, mantap. Ini anaknya nomor berapa ini? Nomor 2. Nomor 2 ya. Wih, mantap. Umur berapa bulan? 20 hari. 20 hari baru. Ya, umur 20 hari. Ini teman-teman 20 hari udah kayak gini. Ya. Bokong limosin. Jenis limosin ya. IB-nya dulu limosin. Limosin. Limosin sama Brahma. Kan disilang. Disilang. Double limosin, ya. Double. Mantrinya siapa? Pak Agus. Pak Agus alamatnya mana? Sidarjo. Oh, Sidarjo. Pak Agus Sidarjo itu juga Pak Agus. Sudah gunting itu? Belum, tapi maksudnya minta lagi tapi enggak. Sekarang belum minta. Minta justru tak bisa biar
nggak keganggu sama minumnya ini nanti satu sampai berainya itu apa sampai tinggi lah birahinya sampai tinggi birahinya sampai tinggi baru nanti panggilin mantrinya. Tapi sekarang belum ya? Belum. Sudah cuma biar sampai ini takutnya nanti berulang-ulang intinya. Jadi memang sengaja dipisah ya, ya? Biar sampai puncak-puncaknya baru dipanggilin mantri. Jadi ini pedetan super bagus anaknya itu. Anaknya ya, anaknya itu si ini metal Marlboro itu. Iya, katanya ini juga Marlboro. Ini. Umur berapa bulan? 6 bulan. Baru 6 bulan. Kok belum dikeluh umur 6 bulan? Baru mau. Baru mau. Oh, udah ada rencana ya. Iya. Anaknya nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Anak pertama jantan atau betina? Jantan. Waktu itu umur 7 bulan dijual laku 15. Baru 7 bulan. Laku 15 juta. Super berarti. Super, orang itu aja juga pecah. Cuma apa ya, guyonan sama orang sadar itu langsung ke sini. Dia orangnya jual motor tuh, jual motor sama uangnya langsung buat bayarin ini. Enggak. Awalnya guyonan. Guyon mas. Enggak ngerti ya dibayar tenan. Tenanan. Ya? Maksudnya kan ngomong dia kan enggak nak sapi api aja gua guyon jadi. Ya ternyata dipilih benar. Ya wes tapi ya om setuju. Bagus. Itu rencana nantinya mau dibesarkan atau mau ya, dijual? Insya Allah dibesarkan lah. Dibesarkan. Lu seneng-seneng. Gue dulu-duluan penyemangat. Tunggu kandang Pak ya. Penyemangat insya Allah. Salah ini super tenang nih. Baru umur di 20 hari. Udah kayak gini. Kaki-kakinya lompong, gede. Jenis limosin. Limosin atau simental? Simental ya maksudnya? Limosin. Limosin disilang sama Brahma apa-apa gitu. Pokoknya disintik, disilang. Tapi jadinya ini lebih ke metal ini. Ke metal. Karena ada putihnya. Iya. Ini untuk pakan Pak, selain hijauan ada campuran lain. Campuran tapi enggak pokok, paling dikasih onggok, dedek, cuma enggak pokok, cuma untuk selingan. Pokoknya ya hijau-hijauan. Kalau yang di plastik itu? Onggok, campur jenjet. Oh, yang itu jenjet. Jenjet itu mungkinan jagung. Dedek kadang ya. Yang penting untuk apa ya? Untuk selingan biar enggak terlalu ini. Coba lihat yang itu, Pak. Ini baru metot ya, baru nyape sama anaknya. Jadi agak kurus lah ya. Iyalah, nak pas agaknya kurus loh, gede kan. Berapa nang jumbo ini? Ini hasil peranakan atau beli sampai dulu? Beli. Belinya masih doro atau sudah? Doro. Oh masih doro. Doro ya, nak. Dulu aku beli baru 1 juta doro. Tapi seminggu nengke ini langsung jaluk bojo, disitu 2 kali langsung jadi ya wis. Jadi baru beranak 2 kali ini ya. Ini sudah birahi tapi belum ini birahinya belum bagus. Biasanya nunggunya berapa hari? Sampai birahinya benar. Paling puncak-puncaknya besok tak panggil Pak Mantri. Bisa hari 2 hari lah. Baru kemarin sama hari ini. Nanti kalau maksudnya mau kedukasi biar kita nggak berulang-ulang nyuntik kan biasanya dokter tuh punya itu toh patokan di awal, di tengah, apa di akhir toh biasanya kalau nyuntik itu. Nanti kalau dia di awal nggak jadi, di tengah nggak jadi, diambil di akhir. Biasanya gitu acuan mereka. Coba lihat lagi tuh kedatanya bagus. Ini babonannya sudah beranak berapa kali di kandang? 2 kali ini. Doro mas dulu sih, beli baru 2 kali ini. Anak pertamanya? Anak pertama cewek, betina. Sudah dijual juga? Dijual. Umur berapa?
10 bulan payu anu laku 13. Umur 10 bulan. Heeh. Pikir di suara turu ae di syuting ben viral lho. Tangi. Dikasih nama siapa, Pak? Yang sang buat tangi. Buat. Ya buat ya. Mau tulane buat. Nak sing anu di buat. Orang iki enggak. Buat. Namanya Mbot. Ini unik namanya. Mbot. 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 Wah, mantap. Super ternan ini. Ini ngomong-ngomong ada yang mau dikeluarkan enggak, Pak? Untuk sapi-sapi saat ini. Sementara belum lah. Belum ya. Lihat kebutuhan dulu. Kurang butuh, Mas. Kurang butuh. Wong dong ngintil kuwi, kuwi kuwi anaknya apik, kapurane apik. Indukannya juga nurut banget. Nurut indukannya waktu melahirkan itu. Wah, di apa diambil air susunya untuk minum pertama itu nurut banget. Manut ya. Manutnya kuat. Sehari pemberian pakan berapa kali? 3 kali, kayak orang kayak orang aja pagi siang sore. Pagi siang sore, malam nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena udah biasa, jadi semalaman juga nggak kayak pasan. Jadi gur pagi, siang sore. Tapi pagi itu nggak banyak, siang nggak banyak, sorenya yang banyak. Nah itu sore kan untuk bertahan sampai pagi toh, jadi sore. Bot. Mangan kok. Kayak mangan kayak. Ganteng ini bot. Mangan. Anu besok. Oke. Ya Pak, untuk kedepannya ini ada rencana kandang mau dibesarkan? Insya Allah kalau mampu untuk ini ya dibesarkan, kalau enggak ya paling gede jual, kita kan beranak, gede jual kan beranak, jadi ya kapasitasnya semampunya kita paling 2 indukan bertahan 2 anakan, nanti kalau udah gede jual indukannya beranak lagi. Ya seperti ini, kemarin juga gitu. Ini mau udah ini induk anaknya jual, itu sama. Jadi maksudnya diambil keuntungannya dari. Oh gitu. Langgih, jadi itu. Belum ada niatan untuk dibesarkan. Yeah. Jadi cukup segini, Pak ya. Yeah. Yang penting ada hasilnya keluarkan, Enak untungnya, ya coro payu lah, sesuai keinginan lo, udah laku segini ya. Ya udah, ini nanti kalau anu ya dijual ya. Kulo siap nih. Nanti kurang lebih di 5 bulanan kita kesini teman-teman, kita lihat. Kita penasaran ini besarnya nanti kayak apa ini. Turune. Oke lah, terima kasih banyak Pak udah diizinkan review di kandang jenengan. Ini sebelumnya ini ada yang mau disampaikan ke teman-teman sesama peternak. Apa ya? Motivasi mungkin ya. Penyemangat. Ya kalau ternak sapi itu harus sabar, umpama betinanya minta kawin berulang-ulang belum jadi ya kita harus sabar. Kalau kita tahu indukannya bagus, nanti anakannya bagus ya kita harus sabar. Jangan sekali dua kali langsung dijual, nanti cari lagi susah yang indukan bagus. Benar. Jadi ya sabar. Artinya ya namanya peternak harus begitu, rezeki kan nggak sesuai yang kita inginkan, maksudnya kita berusaha. Benar. Oke, terima kasih banyak. Semoga kedepannya ternaknya makin sukses, makin lancar. Saya mau mohon pamit. Oke. Assalamualaikum. Aku juga, Waalaikumsalam. Aku yang ngobrol.
Oke, buat teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Bisa saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, kayak anu barang ya, Mas ya.